sebab skateboard kereta tu ada benda kau kena tahu ni. Sebenarnya 20 tahun yang dulu ada sekumpulan remaja yang mati dalam rumah ni pada tarikh yang sama. 6 hari bulan 6. Dalam tu ada tulis kalau apa-apa jadi kat korang, diorang tak tanggung. Saya Haris Hamdan, menggawa watak sebagai Fazi dalam cerita Banglo Session 12. Jangan lupa tengok eh. Ya, kita di Malam Gala filem Banglo Session 12. Ha, tengok ramai betul orang yang datang. Kalau nak tahu, ni lah penerbit kita. Siapa tu? Kita jumpa seorang yang sudah lama tak pulang. Kita rindu dia sangat ni. Ni siapa dia tengok ni? Nur Danish kan? Anak dulu, anak kesayangan dia video lah dulu dengan Jintio. Kan? Pertama tu anak kesayangan kan dulu? Ya, sehingga orang jealous. Sekarang dia sudah ada orang jaga, kita pun terpaksa lepas. Dia bolehlah jaga lagi. Boleh kan? Boleh jaga selama-lamanya. Oh, kamu pun bilang Nuri boleh jaga selama-lamanya. Apa lagi? Dah tiba masa untuk kita tengok wayang. Tak sabarnya. Cast and crew, family and juga friends, terima kasih banyak-banyak. And sebenarnya, this won't happen kalau Finas tak memberi peluang kepada kami, iaitu Prisma Pictures Negeri Berhad. Such a small company, company yang sangat-sangat baru, company yang tak ada experience langsung, yang tak ada produk langsung. Terima kasih banyak-banyak Finas sebab sudi membawa kami ke dalam sayap anda dalam program incubator Section 12 ni. First of all, it's obviously it's inspired by the by a novel that is Banglo Section 12, a horror novel which is one of the bestseller horror novel under buku Prima. So that's a plus point for us. Itu sedang bunyi tumbang kat belakang saya. Lagi sedar tu lagi kuat dia bunyi masa tu. Saya pun dah cuak lah satu. Intan pun dah tinggal saya jauh lah. Kereta dia lagi laju kereta saya. Itu saya nampak bayang kat belakang tu, hitam tengah terbang ikut saya kat belakang. So, dalam menu tu dan kita ingin kata lah untuk nak along journey tu kan, nak ke tempat Rina menari tu. So dalam saya tengah ambil mood apa semua tu, tiba-tiba saya ada macam geraklah cepat, gerak. Lepas tu saya cakap sabarlah, pengarah tak sebut lagi sebab saya tak suka orang macam saya rasa diganggu lah mood saya waktu tu kan. Lepas tu cakap sabarlah, pengarah tak cakap lagi. Lepas tu saya tersentak seorang-seorang lah. Macam waktu tu macam tak ada siapa bagi saya walkie-talkie, tak ada siapa yang ada dengan saya waktu tu. Dan sama juga dengan hantu tu, sebenarnya dia sebenarnya bukan hantu yang kita cuba reveal lah. Maksudnya itu semangat mistik dan juga apa ni yang daripada karakter tu sendiri. Cuma kita ada masalah sikit. Langsung tak kena dekat kawasan ni. Abang! Abang ni! Mana kau siap? Ini yang aku buat sejauh boleh kau! Aku cakap Jin hilang. Hah? Jin hilang? Aku tak bunuh Ben, apa? Aku bukan pembunuh! Awak, sini je. Sini.